Who the hell are you? Andy Stanfield. This is the first Christmas we've had together. Fun. Years. I love you guys. Kalau kita lagi liburan nih. Itu tuh yang making up for some lost kemana? Time. Abis What If ini. Pasti mata lang. Itu siapa yang pakai? Kan itu dulunya pas. Bukannya. Should we be worried? No, it's that. Film. I'll be home for Christmas. I promise. Kemana? Atau tadi di luar kan dia kan jadi Ronin. Tapi itu siapa tuh yang make itu? When I wore this suit, I made a whole lot of enemies. You're a Hawkeye. Who the hell are you? Andy Stanfield. The Bishop. Some people actually called me. The world's greatest archer. Mana terhebat? Pada anak muda ya. Are you one of those people? Vibe-nya serial-serial Natal gitu ya, kayak ditangkap. Lebarin ditangkap lagi. Wah. Ini tuh yang main Annabelle. Ini kayak vibe-nya Home Alone gini. Cik. Definitely not this one. Milih panah dia. Panahnya banyak. Just some Christmas. 24 November. Kita tahu tadi habis nonton trailer dari Hawkeye. Tapi Bapak tahu Hawkeye? Ya, yang waktu di rumahnya dia dijemput pakai pesawat itu kan. Oh, yang Ultron. Yang waktu... Tapi kakak tahu bakal emang setelah What If abis itu Hawkeye, atau emang tahu bakal ada Hawkeye serialnya? Kalau urutannya sih nggak tahu sih. Kalau Hawkeye-nya bakal ada sih, ya tahu. Ya, tahu. Tapi waktu kayak pas awal-awal kayaknya belum ngeh itu film Hawkeye atau Hawkeye. Namanya Bapak persip. Bapak tahu ngelihat film seri Hook itu, Vigilante itu, film pemanah juga pakai bukan dia bukan. Oh, maksud Bapak? Iya itu. Bapak Green Arrow. Iya. Kan Vigilante disebut Vigilante itu adalah orang yang memakai hook, memakai ini Vigilante itu orang yang mau nolong orang tapi nggak lapor polisi gitu. Tapi tahu kan kenapa dia jadi Ronin itu tuh tadi tuh? Apa ya? Sebenarnya nggak dijelasin sih, dijelasin secara detail. Pokoknya dia setelah keluarganya hilang, terus dia mau. Makanya tadi kan Vigilante itu kan kayak penegak keadilan tapi kayak Batman lah, underground gitu loh. Jadi makanya dia kan menumpas kejahatan tapi underworld lah gitu loh. Makanya jadi banyak musuh kalau pakai kostum itu. Jadi ini serial baru nanti yang tayang 24 November Disney Plus, yaitu Hawkeye, yang masuk ke MCU juga, Marvel Cinematic Universe, karena yang kan di sini Marvel. Terus bakal nonton gimana? Ya kalau ada kesempatan ya nonton. Apakah nanti bakal pensiun atau enggak? Kayaknya sih pensiun sih. Siapa namanya sih nama pemerannya? Jeremy Renner. Iya. Renner. Gitu. Soalnya kan Kapten udah enggak ada. Iron Man udah enggak ada. Black Widow, aku udah nonton kan. Black Widow juga udah enggak ada. Kayaknya itu kan juga kan udah gantiin mau ke inin ke adeknya kan, walaupun adek enggak, bukan adik kandung. Thor masih. Terma hidup abadi tuh orang. Sama Hulk belum tahu nih, belum tahu. Nah, ini Jeremy Renner ini. Dia kayaknya mau menghabiskan waktu buat keluarganya.